Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Maina di kandang kuping gajah. Kita sekarang sedang berada di lapaknya Kang Ahmad yang penuh dengan para kuping gajah-gajahan yang cantik-cantik, yang mewah-mewah. Sekarang kita kenalan dulu di daerah Capus ya. Sekarang kita kenalan dulu dengan Kang Ahmad, pemilik dari lapak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ahmad. Ya, Ibu. Salam kenal dari keluarga Eles-Eles, saya dengan Maina. Iya, saya Ahmad Rifai. Ahmad Rifai. Ya. Kang Ahmad, di sini banyak banget ya koleksian kuping gajah. Ya. Kayaknya juga koleksiannya juga lumayan berbeda. Daripada kebanyakan. Iya kan? Ya. Nah, ini tanian Kang Ahmad sendiri. Tanian sendiri. Ada sebagian beli juga. Oh, ada beli juga. Nah, biasanya kalau yang beli itu untuk disilangin lagi ya? Untuk disilangin lagi, untuk indukan berarti ya, indukan, Kang ya. Oke. Sekarang kita mau tanya-tanya nih, Kang, jenis-jenis dari kuping gajah, karena kan kuping gajah banyak banget jenisnya banyak ya. Banget. Tiap dia bersilang, sudah pasti dia akan namanya akan berubah kan? Dan belum tentu juga kayak gini nih, tiba-tiba enggak taunya dia ke sana. Jadi nanti ini apa nih? Kalau ini hybrid ya, Desleri juga hybrid. Ini Desleri hybridnya. Kalau yang ini? Kalau yang ini Red Crystallinum. Wow, ini ori enggak? Ada yang bilang, banyakkan yang bilang ori gitu. Oh, jadi ya. Teman-teman kalau kita lihat si Red Crystallinum ini memang ada cukup miripnya merah. Dengan agak mirip dengan King of Spades Haji Uli ya? Ya, mirip. Mirip ya? Ya. Tapi King of Spades itu ternyata juga memang disilangkan dengan si Red Crystallinum. Itu barangnya ada di Bapak Haji Uli. Dan ini informasi, ini bulan Januari. Tadi malam aku sempat telepon-teleponan dengan anaknya Bapak Haji Uli. Jadi ternyata si Red Crystallinum X HU belum ada di pasaran karena dari pusatnya sendiri, dari Haji Uli sendiri belum mengeluarkan. Jadi teman-teman hati-hati kalau di Tokped atau dimanapun itu katanya ada ini dari pemiliknya sendiri belum dikeluarkan. Ya, ya. Kang, karena banyak banget orang yang bilang ini adalah misalnya tadi apa Desleri. Ya. Desleri tapi hybrid. Nah, hybrid dengan apapun kadang-kadang nggak tahu ya, Kang? Ya. Iya kan? Nah, jadi hati-hati karena memang apa ya si kuping gajah ini memang agak sulit ya untuk kita pastiin ID-nya itu ID-nya, apa ya. Gitu karena si silangannya itu. Oke, sekarang kita mulai di depan mungkin ya, Kang. Ya. Oke, Akang ini punya anturium VCI. VCI. King VCI. King VCI. Ini king-nya. Ya. Ini dijual nggak, Kang? Kalau yang ini belum. Ini belum dijual. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini boleh aku angkat? Boleh, boleh. Boleh. Ini apa namanya, Kang? Kalau itu yang itu mah aku beli dari orang ya dulu, jadi lost ID. Lost ID. Ini bisa dibilang Akangnya sendiri nggak ngerti. Cuman jadi masuk ada forgetty. Gitu. Oh, jadi kalau dilihat memang ada sedikit forgetty ya, tapi ya. Dia masih ada belahannya. Masih ada nah, berarti ini silangan. Nah, begitu. Silangan. Biasanya kalau pemain kuping gajah, kalau memang dia tidak tahu ID, dia pasti akan bilang seperti Kang Ahmad, lost ID, no name, karena kita nggak bisa sembarangan sebut, gitu. Tapi ini dijual? Kalau itu dijual. Di angka berapa, Kang? Di angka 2,5. 2,5 ya, juta. Ini okay. Yang udah gedenya. Ada yang sudah besarnya. Oke, okay, nanti kita ke sana. Cantik ya? Tuh. Ada di 4 daun. Tongkol udah ada di angka 2.500.000. Ini masih nego enggak? Udah net. Sudah net di angka 2,5 juta. Nah, kalau yang ini apa? Kalau yang ini kristalinum ya, cuman sama ini juga saya nggak bisa mastiin karena dapatnya dari orang. Oh, oke. Okay. Lost ID juga. Ini juga lost ID, ini dilepas di angka? Itu di angka 750. 750.000 lost ID, ya no name. Jadi Kang Ahmad juga nggak berani menyebutkan ID-nya apa karena ini beli dari luar ya. Dari luar. Okay. Kita lanjut ke ini apa, Kang? Desleri hybrid. Hybridnya juga nggak tahu apa ya. Nggak tahu. Ini juga cantik banget daunnya. Lebih gelap. Iya, dia agak dark ya. Dark. Ini siapa tadi namanya? Desleri. Desleri. Ini dilepas nggak? Kalau ini. Tongkol itu kayaknya banyak nih. Nah, udah siap panen juga. Nah, teman-teman biasanya para petani itu mereka yang mereka tunggu adalah ini, si tongkol ini. Karena ini adalah ATM ya, Kang. Iya. Bener kan?
Nah, dari sini nanti akan keluar si biji-bijinya itu siap untuk disemai. Nah, ini juga ada yang unik. Ini apa, Kang? Itu juga dulunya belinya dari orang ya. Uh-huh. Kalau waktu kecil mah belinya kata yang punya dulu, hybrid Hofmani katanya. Hofmani? Uh-huh. Cuman aku nggak bisa mastiin. Iya, ini juga nggak bisa dipastiin. Uh-huh. Apa ya teman-teman ya. Uh-huh. Ini dilepas? Kalau yang itu bisa dilepas. Bisa di angka? 3,5. 3,5 juta. Plus ID. Oke. Para kolektor antorium kuping gajah silakan merapat. Di sini banyak gajah-gajahan yang unik-unik banget. Ini juga unik nih. Ini apa, Kang? Regale. Ini regale apa? Greg Hambali ya, dulunya belinya ya. Oh, Greg Hambali. Ya, oke. Harganya? Kalau yang ini di angka 8,5. 8,5 juta untuk regale Greg. Iya. Oke, silangannya Pak Greg ya. Iya. Kalau yang ini tarantula ya? Tarantula hybrid juga. Sudah besar sekali ya teman-teman ya. Ini tarantulanya dilepas di angka? Di angka 2,5. 2,5 juta. Oke. Ini? Sama, masih. Tarantula? Hybrid tapi, tarantula. Satu tongkol tapi karakternya beda semua. Oke. Ini masih sama. Ini unik loh. Tuh. Iya, kayak ada regalinya ya. Cakep banget ya. Ini juga masih tarantula masih, ya. Masih. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang pengen beli ini terus kita kelewat, nanti teman-teman bisa screenshot dan nanti di WhatsApp ke Kang Ahmad, nomor handphonenya Kang Ahmad dan IG-nya nanti akan kita sematkan di kolom deskripsi. Oke, ini juga cantik banget. Ya, masih satu tongkol. Tapi semua. Walaupun tapi, satu tongkol mereka bisa beda-beda semua, ya. Beda semua. Ini berapa, Kang, dijual enggak sih nih? Ini lucu deh. Kalau yang ini dilepas diangkat. Kan bisa diangkat enggak, Kang? Boleh. Berat ya, maaf ya, Kang. Ya, enggak apa-apa. Tuh cakep banget, mulus lagi. Mulus daunnya. Ini aku ngelihatnya kok ada mirip ada ininya produktil-produktilnya ya, dikit ya? Iya kan? Heeh, iya. Berapa ini, Kang? Kalau yang ini di angka 5 juta. Ini di angka 5 juta. Juta ya. My god, cantik banget sumpah, serius. Ini harga di sini nego atau masih bisa net atau masih bisa nego? Nego bisa dikit paling. Jadi nah, ada mungkin ada koleksi-koleksi tertentu ya, yang masih bisa masih nego bisa dengan Kang Ahmad. Nah, teman-teman, di pasaran itu kan sangat terkenal yang namanya King of Spades, aka Kuping Gajah Haji Uli. Beliau adalah senior dari penyilang Kuping Gajah di daerah Ciapus. Ya, Kang ya. Jadi suhu lah Kang Bapak Haji Uli itu adalah suhu. Nah, ini dia nih. Ini berat ya? Lumayan. Apa-apa. Nah. Ini Hau Ori. Iya. Ini teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang belum pernah melihat Haji Uli atau King of Spades yang besar, nih. Ini dia yang besarnya. Nah. Dua jengkal. Sekitar berapa? 60 cm ada ini kayaknya. Daunnya ya? Ada. Ada ya 60 cm ya. Ini dilepas enggak, Kang? Kalau ini enggak. Belum ya? Enggak dilepas. Susah, guys, mencari King of Spades sebesar ini untuk dilepas itu sangat susah. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau King of Spades beli dari kecil aja, karena yang udah sebesar-besar ini agak susah karena mereka tuh nyari pasti ininya kan, ya, Kang? Betul. Ini yang dicari gitu loh. Karena ini adalah ATM. Oke, ini apa, Kang? Masih tarantula. Hybrid. Masih si Clarinervium. Iya. Ini dilepas? Kalau yang ini kayaknya belum. Belum juga. Belum. Oke. Nah, ini juga lucu. Ini bentuknya benar-benar kayak heart alias hati. Tuh. Centong alias cantik. Ini nggak dilepas juga? Belum. Tongkol udah. Wow. Tongkolnya ada 5, guys. Nggak mungkin dilepas sama Kang Ahmad. Ini sangat-sangat ATM ya? Ya. Ini juga, ini produktil. Produktil. Ini juga nggak dilepas? Enggak. Oh, tuh kan. Jadi kalau ada yang tongkol, jangan ditanya-tanya deh.
Dia ngejual ATM-nya berarti. Se-ATM-ATM-nya dilempar. Rugi ya, Kang? Rugi, rugi banget. Nah, nah, begitulah kalau petani. Jadi, teman-teman, ini aku selalu mengedukasi ya. Untuk para petani itu pasti yang mereka cari adalah si tongkol ini. Karena tongkol ini adalah untuk dia perbanyakan ya. Ya, betul. Kangnya perbanyakan. Dan setelah si tongkol ini gugur pun atau disilangkan dia sama dia atau dia sama yang lain, ID yang lain, itu butuh waktu yang sangat lama ya, Kang? Lama banget. Berapa lama kira-kira, Kang? Gimana? Dari biji, dari biji. Dari pas kita silang apa gimana kira-kira? Untuk menghasilkan mau itu silangan, mau itu semaian, itu kira-kira berapa lama? Kalau misalkan udah segini ya, kayak gini ukuran gini, pengen kurang lebih nyampe 3-4 bulan. Tuh, 3-4 bulan untuk menjadikan menjadikan dia biji yang siap untuk disemai. Nah, belum lagi nanti kalau dia udah segini tuh, itu masih rentan banget. Jadi kalau nggak ahli-ahli banget kayak para petani-petani kuping gajah, kayaknya sulit. Gitu ya, apalagi kayak aku gitu ya, masih newbie alias baru lahir di kuping gajah ini belajar gitu. Nah, kalau yang ini kan? Kalau yang ini indukannya indukan Ace of Spades ya. Ace of Spades alias Aos. Aos. Ya. Nah, ini orinya atau hybrid juga? Hybrid. Hybrid juga. Jadi memang sangat susah untuk mencari orinya ya, Kang ya. Betul sekali. Betul. Nah, tapi karakternya si Aos ini sendiri tuh gimana sih? Lebih ke daun agak gelap ya. Oh, dia lebih kedar kalau Aos. Lebih gelap, terus ada keriput-keriputnya. Kayak gini, ini masih sama juga, semang sebelah masih sama juga. Oh, dia adalah hybridan dari Aos. Iya. Berarti Aos itu keriput-keriput, kayak aku dong ya. Ini keriput. Iya. Ya, ini Aos, ini kan Aos semua. Ini masih tarantula ya? Masih hybrid tarantula. Hybrid tarantula. Oke, kita lanjut ke sebelah sini, ada yang cantik. Yuhu! Ini apa? Masih hybrid tarantula juga, teman yang di bawah. Masih satu tongkol. Beda-beda ternyata. Beda ya. Semua. Jadi dalam satu tongkol itu nggak tentu bentuknya sama. Jadi sama kayak manusia ya. Betul sekali. Jadi misalnya persilangan. Aku sama suamiku punya anak ya sama aja kayak kita-kita gitu. Anaknya beda-beda. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang keriting, ada yang lurus, ya kan? Betul, betul. Ada yang mancung, ada yang pesek. Kalau ini dijual nggak? Belum. Belum juga. Belum. Padahal cantik juga. Loh. Kalau ada yang mau. Kalau ada kolektor yang naksir banget. Yakin? Enggak. Walaupun harga cocok? Enggak. Alasannya apa ya? Karena mungkin beda dari yang lainnya ya. Iya. Itu aja. Oh, kita pengen punya indukan dulu, pengen ditaniin dulu, pengen punya anak-anaknya dulu. Kang, aku mau nanya. Si kuping gajah ini kalau dia karakternya agak mangkok, ya, itu pasti memang lebih mahal ya? Iya. Iya ya? Ya. Mangkok dan dark, gelap. Nah, betul ya, sekali. Itu pasti betul. Mahal. Agak mahal ya. Bener ya? Bener. Okay. Sedikit-sedikit pinter, yeah. Walaupun dikit, lumayan lah daripada nggak sama sekali ya, A. Ini apa? Kalau itu crystal hope ya. Crystal hope. Ya. Yeah. Crystal hope. Silver hope atau crystal hope? Crystal hope ya. Crystal hope. Yeah. Ada lagi kan yang namanya silver ada, hope? Ada yang bilang silver hope gitu. Oh, ada yang bilang silver hope, ada yang bilang crystal hope. Ini dijual? Dijual. Berapa? Di angka 750. 700.000, 750.000 dijual berarti. Kalau dikasih? Bingung, guys. Pas ditanya dijual. Pas bilang dikasih langsung dikasih bingung. Terpesona. Oke, kalau ini? Isinya kristalinum ya. Ini termasuk kristalinum. Ini berapa? Kalau yang itu 350. 350.000. Jadi teman-teman, kalau kita yang pencinta tanaman ya, biasanya kita nggak milih-milih ya. Kalau cinta ya cinta aja, kalau suka-suka aja. Tanaman juga kalau yang murah-murah atau yang mungkin ID-nya di pasaran nggak begitu mahal gitu ya, Kang ya. Kalau kita cinta, kita rawat, dia rimbun, ya kan? Pasti juga cantik ya, Kang? Bener banget. Gitu. Kayak aku kalau aku ke salon, aku juga cantik. Tapi aku nggak punya duit ke salon. Jadi jelek deh. Kang, maju, Kang. Takut amat sama aku. Ini, Kang. Ini apa, Kang? Kalau itu, jadi kalau itu mah saya ngambil serbuknya tiga indukan dulu tuh ya. Oke. Okay. Dari Magnificum, terus Dresleri sama Crystal Hope, saya dijadiinnya di mangkok
di kuping gajah mangkok yang hybrid, hasilnya kayak gini. Berarti ini adalah silangan dari biji-biji kristalinum, kristal hop sama Dasleri hybrid ditaruh di dalam satu tempat jadinya seperti ini. Jadi indukannya mangkok. Indukannya mangkok. Nah, ya. Jadi apa tuh anaknya tuh? Nah, inilah dia jadinya. Begitu kalau kuping gajah. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge itu adalah itu. Nggak bisa. Gitu. Jadi sangat berhati-hati untuk masalah kuping gajah. Apalagi kalau misalnya kayak yang udah ada nama ya, kayak Aos, nah, gitu. King of Spades, gitu-gitu ya, ya. Regale, hati-hati. Ini juga cantik loh. Hybrid juga. Ini agak mirip ke sana, cuman ini nggak kurang gelap dan kurang mangkok. Tapi kalau, mirip. Mirip kalau ini, saya ngambil serbuk dari sini ya, di silangnya di Tarantula yang... Tarantula. Yang pom yang sono. Tarantula itu... Ini serbuknya dari sini. Saya coba, saya bentar, Kang. Tarantula itu kamera tahan di sana. Itu disilangin sama yang mana? Sama yang angkat kan puter kan. Nah, itu bintang film tuh dari India. Ya. Yang angkat tuh. Nah, sama yang itu. Sama yang itu. Hasilnya ini. Berarti tarantula x tarantula jadinya seperti ini. Ini dilepas dong. Dilepas. Ya. Hap. Berapa ini, Kak? Dijual apa dilepas? Di harga 600.000. Dijual apa dilepas? Jual. Kalau dilepas suka lepas nih. Dijual di angka 600.000 rupiah. Nah, kalau ini sama nggak? Beda. Ini apa? Kalau ini sama temannya kayak ini, sama kayak ini. Oh, ini tadi silangan yang banyak itu ya? Yang banyak ya. Beda-beda. Ini cakep semua. Loh. Ini lebih mangkok nih. Lebih mangkok ya. Bang, mie ayam, Bang. Nggak usah pakai mangkok, udah ada di sini mangkoknya. Ini berapa? Kalau yang itu 750. 750 masih nego nggak? Net. Not. Tapi cantik, sehat. Sehat walafiat. Tuh. Ini gizinya sangat tercukupi kayaknya di sini ya. Kalau masalah gizi enggak pakai gizi. Gizinya cuman kompos doang. Apa aja, Kam? Coba. Kita berbagi ilmu nih. Sekam yang biasa ya, sekam yang biasa sama andam terus sama daun bambu doang, cuman pakainya 3. Khasnya Ciapus ya. Iya. Tapi nggak pakai obat-obatan. Nggak pakai obat-obatan. Ya. Jangan ditangkep sama polisi obat-obatan. Apalagi terlarang obatnya. Aduh. Bahaya. Tekotek. Kalau ini blast bukan sih? Bukan. Kalau yang ini, domino sama crystal hope. Ada lagi namanya domino, guys. Ya. Domino X crystal hope. Ini dijual dong? Dijual. Angkanya sama semua atau? Kalau yang ini 500. 500.000 net atau nego? Net. Net not. Gitu teman-teman, cantik. Tuh lihat tanamannya seger, ya kan? Apalagi mereka habis diguyur hujan. Oh, indah sekali. Kalau ini kristalinum namanya si clarinervium. Ya. Dijual? Kalau itu belum. Oh, belum. Ya. Kalau yang gelap-gelap kayaknya agak berat. Kang Ahmad berat menjual yang gelap-gelap. Ini ayo, punya Sultan ternyata di sini. Nggak dijual? Nggak. Dicacah nggak? Mau. Oh, mau. Aku siap menampung cacahannya. Ya. Kang! Ya. Gila, di sini ada Sultan juga, Kang. Ini, Kang? Nggak juga pasti? Nggak. Iya, kan? Cuma satu ya, Kang? Lagi diternakin ya? Iya. Ini Jose ya? Kalau itu violin. Oh, violin Far. Ya, violin Far, guys! Enggak dijual juga? Enggak. Tuh kan udah tahu itu. Yang dijual mana lagi, Kang? Yang dijual banyak kan kayaknya di sini kuping gajah karena gajah, memang ya. Kang Ahmad fokusnya mungkin dulu kuping gajah ya, baru sekarang kayaknya belajar ini ya. Belajar ya. Menaniin si para sultan. Para sultan sedang ditaniin di Ciapus. Iya naon, Kang? Cantik selap. Banget. Tapi bukan sini. Emang beli dari orang ya? Dulunya teh katanya ya masa beli dari kambing papi sama drag kristalinum katanya papi x dark kristalinum. Nah kalau untuk si karakter papinya itu papi itu dia lebih panjang gitu ya, lebih panjang, ya, lebih panjang si daun. Darknya itu lebih ke darknya pasti hitamnya ya, sama ya. Sama panjang daunnya uratnya ke kristalinum uratnya urat kristalinum panjangnya papi, papi. Oh gitu oke. Ini dijual enggak? Tuh, senyum-senyum dia. Belum. Tuh, kan? Pokoknya kalau yang gelap-gelap, belum. 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 Nah, ini Kang.
Ini kok mirip corong ya? Hybrid juga. Tapi masih tarantula ya? Masih tarantula. Ini enggak juga? Enggak juga. Tuh kan. Tapi teman-teman kalau misalnya ada yang memang naksir banget dengan tanaman-tanamannya Kang Ahmad yang super-super moleh dan montok ini, datang aja sih di kilik-kilik-kilik-kilik. Siapa tahu ntar dilepas, ya kan? Harga cocok. Gitu. Nah, teman-teman aku juga mau ngebahas ya tadi. Sini, Kang. Tadi kita sempat ngobrol banyak di sana kuping gajah yang sudah keluar tongkol itu biasanya oleh para petani itu nggak akan dilepas karena itulah ATM mereka untuk mereka mengembangbiakannya kembali. Nah, untuk menunggu si tongkolnya itu siap untuk disemai atau disilangkan itu butuh waktu 3-4 bulan. Benar? Oke. Setelah itu dia akan tumbuh kecil. Mana Kang yang baru banget mana? Ini bukan? Ada di bawah ya. Mana? Yuk kita ambil satu. Masih di dalam, masih apa teh? Boleh. Di kompot. Masih di kompot. Itu yang baru dibuka pas tadi pagi ya, baru dibuka itu ya. Ini. Ya. Yang mana? Yang satu lagi. Yang satu lagi, Kang. Nah, yang itu. Nah, jadi teman-teman tadi, semuanya baru tadi dibuka. Kita apa ya, aku di sini hanya memberikan informasi supaya kita semua para pembeli, para pecinta tanaman, kita sama-sama mendukung para petani Indonesia. Jadi usaha mereka itu sangat apa ya, nggak gampang usahanya mereka untuk mendapatkan tanaman-tanaman yang bagus gitu ya, apa namanya, silangan-silangan yang oke punya itu susah ya Kang ya, ya. Susah, Kang. Tadi aku bilang untuk mematangkan si tongkol itu untuk siap dijadikan begini aja 4 bulan. Dari si biji menjadi ini berapa lama? Satu bulan setengah ya. Satu bulan setengah, berarti artinya sekitar 5 bulan setengah baru dapat seperti ini dari biji. Dari biji. Ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan berapa lama mereka harus menunggu, mereka harus mengeluarkan uang untuk modal artinya ya, kan. Betul. Itu karena beli yang begituan itu nggak murah. Kenapa misalnya si para petani menjualnya petani ya? Ini petani loh, termasuk Kang Ahmad termasuk petani kan, bukan pelapak kalau aku bilang ya, ini petani jatuhnya. Mereka aja beli itu aja memang bisa puluhan juta. Betul. Ya kan Kang? Jadi mari sama-sama kita hargai modal mereka, usaha mereka, jerih payah mereka gitu. Aku juga kalau misalnya kepengen banget tanaman gitu ya yang memang mahal, ya mau gak mau nabung. Yeah. Ya Kang, daripada aku menyengsarakan hidup para petani. Terus dari ini menjadi seperti ini berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Berarti 5 bulan setengah tambah 4 bulan baru seperti ini. Berarti 9 bulan setengah. Kalau manusia udah lahiran, anaknya udah oe-oe, tapi ini masih segini. Tuh. Oke. Untuk dari sebesar ini menjadi seperti ini berapa lama? 4 bulan juga kan? Enggak ya, enggak nyampe dah. Enggak nyampe. Enggak nyampe 4 bulan, enggak nyampe. Sekitar berapa bulan? 2 bulanan kali ya. 2 bulanan. Berarti 9 bulan, enggak usah 2 bulan. Aku soalnya kurang lebih ya. 3 bulan kayaknya. 3 bulanan kan? Ya. Jadi 9,5 tambah 3 bulan setahun. Setahun. Untuk ya, dapetin sebesar ini. Satu tahun. Tuh. Nah, ini taruh dulu nanti kalau jatuh ternyata ini semuanya di ampir. Oke Kang, kita di sini sambil kita mereview tanaman Akang, sambil kita juga mengedukasi ya Kang. Ya. Nah, tuh banyak banget kan hamparan-hamparan dan ini cakep banget. Ya ampun, ini montok banget. Ini apa? Hybrid juga. Hybrid juga. Ya. Ini dijual? Belum kayaknya. Belum. Belum. Gelap guys, gelap. Ya, kalau gelap belum. Aku nyari yang terang-terang aja sih kalau kayak gitu. Kita masuk ke hutan belantara para gajah-gajahan. Ini masih si clarinetium ya? Masih, ya masih. Kalau ini kan? Kalau itu magni, magnificum. Magnificum. Iya, magnificum. Oke, ini? Sama magnificum. Ini green magnificum. Mamba. Green mamba. Green mamba kan? Mamba. Oke, ini ya, green mamba. Mamba. Kalau yang ini? Papilaminum. Ini bukan black mamba? Bukan ya? Bukan. Oh, papi ini? Ya. Oh my god, look. It's so amazing, guys. Papilamin ini boleh aku pegang enggak sih? Boleh, enggak apa-apa. Tuh. Angkat tuh. Oh, hey, jangan, Pak. Look. So beautiful, like. Tuh. Itu pasti enggak dijual kan? Enggak. Susah soalnya indukan. Susah, iya. Kang, ini naon, Kang? Variegata bukan? Bukan, emang suka kayak gitu. Banyak.
Tapi bukan variegata? Bukan. Oke. Okay. Variegata. Oke. Okay. Terus mana lagi, Kang? Kalau ini kan rata-rata kristal apa corinarium ya? Ya. Oke. Okay. Ini belum dijual juga? Belum. Pokoknya kalau induk-indukan nggak akan dijual sama petani. Ini? Itu subsignatum. Wow, ini yang namanya subsignatum. Ini enggak juga? Kalau yang gede enggak, paling ada yang kecil ini? Ini tinggal satu lagi yang kecilnya. Angkat dong, putarnya. Subsignatum, dia termasuk anthurium ya? Anthurium juga. Berapa ini, Kang? Kalau itu di 1,7. 1,7 juta masih bisa digoyang-goyang? Goyang dikit. Goyang dikit, nepis, nepis. Nego-nego tipis. Cakep loh ini, udah besarnya kayak gini nih. Cantik ya? Iya, sorry. Kang punten, aku takut patah. Kalau ini apa? Garuda. Oh, ini Garuda ori atau gimana? Gak bisa mastiin. Gak bisa mastiin. Karena beli dari orang. Aku punya nih, Kang, Garuda tapi ekstoron. Ya. Tapi dia narrow, panjang. Ini agak-agak mirip gini sih, ini Garudanya ya berarti ya? Oh, oke. Okay. Ternyata Garuda. Oke, Kang. Kita sampai di sini aja? Atau kita ke kandang depan? Boleh. Boleh. Kandang depan. Kita lanjut, kandangnya banyak, 20 hektar. Oke, teman-teman. Sekarang kita sedang berada di kandang number 5. Kandangnya Kang Ahmad yang lainnya. Di sini juga masih banyak koleksian-koleksian dari kuping gajah. Tapi yang akan kita bahas yang ready untuk dijual aja ya, Kang? Iya. Sini, Kang, yang jauh-jauh, Kang. Yang mana yang siap dijual, Kang? Ayo, Kang. Kalau yang ini udah siap ya. Ini udah siap. Ini apa? Ini gelap banget nih. Yakin ini dijual gelap? Yakin. Oh, yakin. Ya. Ini berapa? Kalau yang ini? Oh, my God. Ini mutasi ya? Enggak tahu sakit, enggak tahu gimana gitu. Ini bisa disebut mutasi loh kalau dia begitu keting-keting gitu. Ini kristalinum. Kristalinum. Ini dijual berapa? 500.000. 500.000 ini semua kristalinum nih. Sama. Ini rata-rata harganya sama atau gimana? Sama. Mau besar mau kecil tetap di angka 500.000. Oke, kalau rata-rata. Jenis kayak gini ya kristalinum. Ini silver blast bukan? Bukan. Apa ini? Kalau dari belakang ini kristal hope itu. Teman-temannya juga. Kalau dari belakangnya? Dari belakang. Maksudnya daun belakang ya. Oh, maaf. Oh, on-nya kelihatan. Ini si Crystal Hope. Berapa tadi? Nah, lo dia lupa. Oh, yang tadi di sana? Itu berapa? Lupa ya, berapa? Nah, lupa kan. Nah, nanti di skip apa namanya? Ya. Di mundurin videonya berapa? Ini berapa? Kalau yang ini sama sih kalau harga sama harganya ya. Oke. Okay. Crystal Hope. Oke, okay. Ini masih sama ya? Masih sama. Terus yang beda yang mana lagi? Sama. Paling yang hybridan ya. Jenis-jenis hybridan yang dari hybrid. Kang, ntar aja deh, nggak jadi. Ada terpesona. Aku terpesona. Mana lagi, Kang? Paling yang ini ya, hybrid Deslery juga. Ini hybrid Deslery. Hybrid Deslery. Hybrid Deslery. Hybrid Deslery. Ini di angka berapa? Kalau yang ini di angka 750. 750.000. Sugar. Cantik. Oke. Okay. Terus apose lagi. Ini sama ya masih ya? Sama. Harganya sama. Sama. Harganya sama. Kalau yang ini? Kalau yang itu kayaknya enggak dulu. Oh, ini enggak dulu. Yang unik-unik enggak dulu, pasti ditahan ya. Oke, kita sudah hari ini khusus lebih kepada kuping gajah yang ngebahasnya ya. Ini kan kok agak panjang ya? Iya. Ini apa? Beda sendiri ya. Kalau yang ini. Tapi sama dia, Crystal Hope juga? Sama. Tapi panjang ya? Panjang daunnya. Dijual enggak ini? Enggak. Kalau yang beda enggak dijual. Aneh, soalnya unik. Bisa disilangin lagi kalau yang unik-unik ya, Kang. Nah, ini juga ada yang aneh nih. Ini aneh loh. Apa ini? Masih temennya. Temennya si apa? Si Deslery Hybrid. Temennya Des... Tapi kok beda ya? Beda ya.
Ini dijual enggak? Kalau yang itu dijual. Dijual. Berapa ini, Kang? Itu 500.000. 500.000 rupiah, murah loh ini. Cakep soalnya. Ya. Beda. Kang, itu coba angkat, Kang. Yang mana? Velvet ya? Oh, ini. Ninja bukan tuh? Ninja, iya. Berapa ini? Velvet Ninja. Tanya dulu. Abah. Bah, yang Abah. Velvet berapa? Velvet baraha, Bah? Velvet. Heeh. 300. Murah, 300.000. Siapa cepat dia dapat. Cuman satu ya? Cuman ada satu, teman-teman. 300.000 udah sebesar ini. Mau keluar daun baru. Cus, WhatsApp, Kang Ahmad. Oke. Ada lagi kuping gajahnya? Kuping gajahnya. Paling di depan yang kecil-kecil ya. Di ada lagi? Oh, ada lagi. Oh. Jadi yang di sini aja dulu ya, Kang ya. Oke. Di sana emang belum siap jual. Belum juga, siap jual gitu, ya. Masih kecil-kecil. Oke. Paling ukuran gede gini, paling segede gini ya. Kebanyakan segede gini. Okay. Jadi belum siap jual. Nah, di sini juga Kang Ahmad, ini apa ya? Masih Green Mamba? Bukan ya. Emang dulu beli dari orang itu. Oh, jadi ya, Lost ID juga ya. Oke. Okay. Ini kayaknya lagi mau diternakin ya. Ya, mau dibibitin. Ini Pink Princess. Bukan. Marble. Belinya dulu marble gitu. Itu enggak dijual juga ya? Enggak. Cakep ya, hitam gitu, gelap ya? Paling yang dijual ada yang agak kecil. Agak kecil. Sebelah sana. Sebelah sana. Dekat itu kuping gajah sana. Kita lihat sebelah sana yuk. Oh ini. Ah oh, ya itu yang ada dua. Udah di situ aja orang India, artis India. Ini? Golden dari sana. Ah ini dijual kan? Yang itu dijual ya, Bah? Berapa, Bah? 1,5. 1,5. 1,5 juta. Ini namanya apa, Bah? Princess Marble kan? Marble. Pink Princess Marble. Marble. Ya ampun ya. Si Abah lagi ngapain itu? Aku pengen banget loh itu namanya si lidah gajah alias warok. Warok kuenum. Bah, itu dikasih apa sih, Bah? Furadan. Oh, furadan. Ya. Furadan itu buat? Cuman pakai furadan aja. Semut. Semut. Oh, semut. Cacing. Emang si semut itu bisa ganggu juga ya? Iya. Ya, bertelur. Oh. Di sini yang bibitin warok juga nggak sih? Enggak, belum. Enggak. Belum, bibitin dong, Bah. Belum punya indukan yang gedenya. Ini baru besar-besar gini. Lama lagi. Lama ya? Iya, lama. Abah juga dari dulu, Bah. Ini dulu. Abahnya Kang. Iya. Oh, ini orang tuanya dari Kang Ahmad ya. Betul. Dari dulu Abah juga main dari tanaman. Supri ya? Dari Supri mula Abah udah main. Oh, kalau orang Ciapus itu memang tanaman ya, Bah ya? Iya. Oke, nah aku nih sekalian mumpung ada Abah di sini ngobrol-ngobrol sama Kang Ahmad dan Abah. Banyak banget teman-teman aku dari keluarga Eles-Eles yang mereka tuh pengen sebenarnya koleksi kuping gajah. Iya. Tapi katanya banyak yang gagal. Entah itu kuning, entah itu mati. Itu kenapa, Bah? Kenapa, Kang? Jadi kita kasih ilmu juga nih biar teman-teman berani untuk pelihara kuping gajah. Sebetulnya kalau tanam kuping gajah itu mesti pakai humusnya. Medianya hampir sama di sini. Bisa disebutin, Bah? Umpamanya pakai daun bambu, pakai anam, dan ditambah sekam mentah. Sekam mentah aja. Ya. Bambunya bambu itu ya, bambu tali serut. Ya. Bambu serut, bukan? Bambu tali. Bambu tali itu gimana sih? Jadi mana yang ini? Nah, gitu. Oh, itu. Ya. Itu namanya bambu tali. Ini udah dicampur, udah 3 macam ini. Itu campurannya apa aja, Bah? Sekam, anam, sama daun bambu. Nah, tapi Bah, ini adalah pertanyaan pribadi saya. Saya kan juga di rumah ada beberapa koleksi kuping gajah. Kalau misalnya medianya terlalu ringan, tapi dia udah besar, daunnya panjang. Aku punya Green Mamba sama Black Mamba. Itu apa ya? Jadinya kan
di Bogor kan anginnya gitu ya. Wih, tiba-tiba nah, gitu. Gitu kan. Terus tiba-tiba kupingnya jadi begini. Nah, kuping gajahnya. Nah, itu gimana nyiasatinnya? Itu kurang dalam. Terus dibongkar lagi, ditanam lagi pakai media baru. Oke, berarti dia ditaruh lebih dalam lagi. Berarti nggak usah pakai ada media berat sama sekali. Tanah. Nggak usah. Kalau tanah ada cacing biasanya. Kebanyakan kalau di Jakarta ya, yang Abah tahu dulu gitu ya, waktu jualan keliling, kebanyakan diganti media bakar. Media bakar itu bakaran sampah bukan sih? Nggak tahu tuh, katanya itu media bakar. Kompos yang suka dibilang kompos. Kompos. Oh, okay. Yang kalau di Jakarta kompos, biasanya ya. Gitu ya? Kebanyakan. Ganti komposnya. Nah, kalau untuk kita yang di Bogor ini kan daerah dingin ya, termasuk daerah sejuk kalau di Bogor. Yang kita lagi musim panas juga Bogor tuh pasti ada hujannya kan. Nah, kalau teman-teman yang tinggalnya misalnya di daerah dekat pantai, di daerah panas, itu penyiraman sama medianya tetap seperti ini aja. Tetap. Penyiramannya kalau di daerah dingin. Anggap sama kayak Bogor. Bisa nyampe 5 hari atau seminggu sekali ya, 5 hari seminggu sekali. Kalau musim hujan bisa seminggu sekali gitu. Kalau musim hujan seminggu sekali aja, tapi kalau kita lagi musim panas? Kalau musim panas satu minggu dua kali. Seminggu dua kali. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang berada di daerah pinggir pantai atau di daerah panas, itu biasanya harus penyiramannya untuk si kuping gajah. Mestinya tiga hari sekali. Nah, untuk cara penyiramannya sendiri, apakah harus dikocor sampai karena ini banget nih. Harus di apa namanya nih? Cor. Apa? Akarnya poros, ini kan poros banget kan? Poros banget. Kalau kita kocor, itu kan biasanya dikeluar. Iya, keluar. Harus dikocor. Harus dikocor. Nah, mungkin teman-teman yang di daerah lain, karena kan aku juga bukan asli Sunda ya, aku aslinya Sumatera, kadang-kadang kan bahasa kita beda ya. Beda, ya. Nah, jadi yang dibilang poros itu adalah, ini medianya benar-benar ringan, sehingga pada saat dia dikocor itu disiram, benar-benar disiram, sampai dia keluar airnya, itu namanya dikocor. Jadi sampai kayak gitu. Iya. Oke. Tapi kalau di yang panas itu 3 hari sekali lah. Nah, kalau taruh di luar itu aman nggak sih, Bah? Ya gimana itunya, lokasinya, gitu. Lingkungan. Maksudnya aman dari orang apa aman? Bukan aman dari maling. Kalau aman dari maling sih teman-teman pasti udah tahu lah, mencegah adanya maling itu datang kan. Ya pasti di aman sih biasanya kalau kuping gajah. Malingnya dibasmi. Ya. Kuat. Walaupun di daerah panas. Panas. Tapi tetap penuduh harus ada. Jangan sampai di luar rumah. Berarti dia tetap tidak boleh terpapar langsung oleh sinar matahari. Karena setahu aku juga kalau si tanaman si kuping gajah ini gosong. Ya, dia ini memang lebih sukanya di tempat teduh. Benar kan, Mbak? Kayak di bawah pohon. Ya, terus di bawah pohon pun kalau misalnya masih ada, misalnya bawah pohonnya cuma begini doang, tapi kan bisa masuk dari kanan, kiri, depan, belakang. Artinya juga masih tetap dibutuhkan pelindung si paranet ya. Paranet. Nah, kalau untuk paranet sendiri, kalau di tempat yang panas banget, kita butuh yang berapa persen paranetnya? Hitam. Yang full aja ya. Yang hitam. 75% kali ya? 75% ya macam ini. Ini hitam. 75. Karena gini teman-teman, aku kan di Bogor. Bogor sama Ciapus itu juga beda. Cuacanya itu beda. Di sini tuh kalau malam lebih adem. Di Bogor panas. Bogor tuh hampir-hampir sama Jakarta ya. Tapi memang kita curah hujan memang sama. Cuman lebih adem di sini. Itu aja aku paranet di luar, aku double 2. Betul. Itu masih di Bogor loh. 2. Iya kan? Ya. Biar ya, pakainya yang 90%. Oh, 90%, Mbak. Iya, yang 90% itu di atas balai tuh. Oh. Jadi kebal sama. Di sini pun masih tetap pakai paranet 90% ya. Yang 90% yang buat panasnya itu agak kencang kita keras. Buat neduh di situ ya buat duduk gitu kan. Pakai yang 90. Oke. Tapi enggak. Kalau buat yang ini kita pakai yang 75%. Kalau yang di sini pakai 75%. Nah, gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan edukasi kita kali ini di tempatnya Kang Ahmad dan Abah siapa, Bah? Mulia. Abah Mulia menjadi suatu masukan dan ilmu baru yang sangat bermanfaat buat kita semua dan teman-teman mungkin yang takut untuk melihara si para gajah-gajahan ini, baik kuping gajah, lidah gajah, nggak usah takut. Gitu ya, mungkin bisa dicoba dulu dengan yang murah-murah dulu. Betul. Iya kan, dicoba dulu yang murah, ditanam di rumah. Kalau dia sehat, alhamdulillah pasti yang lainnya juga pasti akan bisa. Gitu.
Oke teman-teman, cukup sekian dari Maina, dari keluarga LSLS. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk support dan dukungnya. Dan mohon bantuannya untuk mendukung para petani di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.